untuk melihat, kan kita sudah pernah membahas ini ya Bang Farhan ya, tetapi kemudian ini memang dinamikanya terus berlanjut. Kali ini datang dari Menteri Keuangan Amerika yang ini langsung clear ini kata-katanya. Kami akan memboikot jika Indonesia nanti tetap akan mengundang Rusia. Dalam hal ini kata-katanya lebih tepatnya, jika tetap ada pejabat-pejabat Rusia yang datang di KDT, kami akan memboikot. Ini bisa dikatakan sikap resmi tidak kira-kira Bang Farhan? Sikap resmi dari kementerian iya, tapi bukan presiden. Kita harus menyikapinya bahwa pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat ini menegaskan bahwa mereka memang sedang betul-betul secara konsisten menjaga agar sanksi ekonomi itu terjadi, bukanlah sebuah sanksi yang sifatnya basa-basi, tetapi masih dalam tanda kutip berselingkuh dalam sebuah kerjasama, gitu ya. Nah, jadi sikap politik mereka kemudian juga menjadi sangat tegas, gitu. Nah, tetapi dalam konteks diplomasi, apabila memang yang menyatakan ini adalah seorang menteri, walaupun level menteri senior dan tingkat tinggi, tapi bukan berarti bahwa kepala negaranya harus memiliki sikap yang sama dalam hal boikot gitu. Nah, artinya memang Indonesia harus menyikapi dengan sangat hati-hati, karena gini, pernyataan dari menteri luar negeri, menteri keuangan Amerika Serikat ini justru bisa kemudian menihilkan argumen yang disampaikan oleh Pak Luhut gitu, yang mengatakan bahwa G20 is about economic cooperation, it's not about political cooperation. Ya enggak, terbukti bahwa pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa ekonomi tingkat dunia tidak pernah lepas dari politik. Masalah politik gitu. Nah, artinya apa? Artinya justru memang kita sangat mengharapkan menteri-menteri yang menjadi counterpart dari Yellen ini bisa juga memberikan semacam positioning gitu. Sekarang ini kita belum melihat adanya pernyataan-pernyataan yang kurang lebih mendukung ataupun berseberangan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat ini gitu. Jadi dijawabnya harus oleh para menteri. Sayangnya kemarin Menteri Luar Negeri Kanada saat datang ke Istana Bogor juga pernyataannya gantung ya, nggak tegas gitu. Kanada juga kelihatannya walaupun dia sudah pasti akan ikut Amerika, dia pun sangat hati-hati bersikap karena dia pun tidak mau berseberangan dengan Indonesia, India, Tiongkok maupun Brazil gitu. Terutama Indonesia dan Brazil lah gitu. Karena kita pun harus bisa menggalang diplomasi di level menteri senior agar bisa memberikan atau membentuk sikap yang jelas soal G20 ini gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.